Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Desa Backpacker. Hai dulur backpacker, pripun kabar dulur? Apik to? Semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang umur serta rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini kita menuju ke makam pahlawan revolusi lur, yaitu kita ke makam Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Tahun pinten Pak? Ini 98 kalau nggak salah. Semua kita baik itu bikin kamar mandi, tangki untuk itu sama kesehatan. Kalau dulu juga makamnya Pak Sarwo juga masih apa ya, pakai seng kayak gini. Cuma kotak kayak makam pahlawan gitu. Dulu. Cuma seng kotak itu aja. Belum ada kamar mandi fasilitas, belum ada lampu listrik, belum ada. Karena kan Pak Sarwo meninggalnya kan tanggal 9. 9 November, terus pemakaman ya, tanggal 10 November, pas hari pahlawan. Oh. Kan ada di itu apa? Di batu nisannya itu. Iya, tanggalnya. Kalau yang sampingnya sih Bu Sarwo Edi. Oh. Itu baru kemarin setahunnya. Ya, yang ada di pemberitaan juga ya. Waktu itu kemarin kalau nggak covid mungkin yang takziah, karena kan kemarin masih juga masa-masa pandemi, jadi nggak begitu banyak yang kesini. Ini Pak Sarwo, sana orang tua beliau. Nah, kesini eyangnya, itu dia eyangnya lagi, di atasnya lagi. Kalau ini Pak? Ini kayak masih kerabat juga, tapi udah urutannya mungkin udah, karena ini kalau diurutkan sebagian juga masih ada yang kerabat. Karena pakai Raden, Mas Raden Ayu semua. Yang pakai Raden itu kayaknya masih satu ini, satu Mbah Sujud mungkin, apa satu Mbah Sanggar. Saya juga nggak sebatas yang saya tahu, karena saya kecil di sini udah penuh ini makam. Oh. Ini saja 1904 wafatnya. 1904 wafatnya. Oh, berarti iya. Kan dia hidupnya 1800. Iya banget. Iya. Saya kecil itu sini udah makam udah penuh. Yang bisa dikatakan makam baru itu Pak ini dia situ. Jadi selebihnya pun tidak ada aneh ya. Untuk keluarga. Warga mereka sudah tidak memakamkan di sini ya. Warga sini sudah bisa. Terakhir orang Duplang itu Pak Bambang siapa itu saya lupa. Okay. Terakhir karena istrinya sudah di sini. Nah, itu terakhir orang umum. Banyak ambil sebagian napa lokasi teng mriki. Atur suwun nggih Pak nggih. Monggo. Sekecak-ecak. Ternuan Pak. Monggo. Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo lahir pada tanggal 25 Juli 1925 dan wafat 9 November 1989.
Beliau lahir dari pasangan Raden Kartowilogo dan Raden Ayu Sutini di Pangenjuru Tengah, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau adalah ayah dari Kristiani Herawati, Ibu Negara Republik Indonesia, yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Sang ayah sebagai kepala kantor pajak Purworejo dan sang ibu sebagai keturunan bangsawan yang menjadi laskar saat masa-masa perjuangan Pangeran Diponegoro. Tak heran jika Sarwo Edi Wibowo telah dididik untuk memiliki jiwa pejuang sedari kecil. Sahabat satu kampung semasa di Purworejo, Sarwo Edi Wibowo dan legend Ahmad Yani memiliki kedekatan secara emosional lor. Mereka pun diketahui sama-sama mendaftarkan diri sebagai prajurit pembela tanah air atau PETA pada tahun 1942. Seorang prajurit yang berhasil menumpas 3 juta jiwa simpatisan PKI lur. Benten nek ngono niki pagi-pagi ben mesti. Mboten pun tugas saya. Sebentar nggih. Mundur dadakan. Nggih pun gimana? Mundur dia dadakan. Nggih. Oh, ya mboten nuwun. Assalamualaikum. Nah, sekian dulu video dari kami ya, Lur ya. Semoga bermanfaat. Kami berpesan untuk dulur-dulur tidak melupakan sejarah, terutama perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.